Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan Arang Games. Sore ini saya lagi main Roblox. Ini mau ngejar ini sih, ada gear gratis yang dibagiin tuh, ada 3 game. Kemarin ada 2 game yang saya udah complete questnya, jadi udah dapat gearnya. Nah ini tinggal yang terakhir nih, yang Minor Heaven nih. Jadi kita mesti questnya itu, di sini kan ada penghasilan per secondnya nih. Ini mesti sampai 10K gitu, dia baru komplit. Ini jadi cara mainnya tuh kita mesti beli alat-alat, barang-barang tambang begitu tuh. Nah, ini saya lihat dulu duit saya udah cukup banyak, jadi saya mau beli yang tinggi. Aduh. M ini ya, ini M. Tunggu, duit saya baru 300K itu. Unstable furnace that can only be reached by rice conveyor. So that only accept order direct from dropper ore. Ini saya pakai ini nih. Bagaimana caranya tuh biar penghasilannya bisa segitu? Saya kurang ngerti sih sebenarnya alat-alat tambang begini ya, tapi secara konvensional orang dagang gitu konvensional. Jadi kita bikin ini nih, bikinnya banyak aja gitu, bikin yang banyak aja gitu. Ya, saya mulai di pinggiran aja lah ya, sekitar sekitar sini deh. Deketin sini dikit. Kita mulai di pinggiran. Nah, ini alat apanya nih? Untuk ngelebur dia hasil-hasil tambangnya. Terus kita mesti beli relnya ini, rel apa ini namanya, conveyor, conveyor. Conveyor itu kalau nama kampungnya tuh karet jalan gitu ya, kayak treadmill punya itu tuh. Ini white conveyor, ini yang bisa gede nih. Ini ada yang upgradernya juga, upgrader saya mesti beli juga sih ini kayaknya. Upgrader, ini apa nih? Ore get simple get an adder, allow ore to pass through, hold them in place. Scanner, scan ore get edit to value. Ini 15K doang nih scannernya nih. Ini yang 14K nih. Rest upgrader. Oh boleh nih, mesti beli yang agak mahalan. Jadi penghasilan saya bisa naik jadinya. Tunggu, ini coba 15K kan, duit saya kan 400K. Ah masih kaya. Beli satu. Ini beli satu. Ini terus yang di bawah tuh apa lagi tuh, 70K ini apa nih, plasma iron. Small machine that quadruple the value of every 10 ore cannot be upgraded more than once. Doesn't upgrade ore. Oh, orenya nggak bisa diupgrade lagi yang segitu. Oke, terus saya beli conveyornya nih. Nah, ini juga perlu nih kayaknya nih, purify lumayan ini, nambah-nambah sedikit. Dia nambah $9 dari value ore-nya. Beli satu, terus apa lagi tuh yang perlu tuh. Nah, ini dia nambahin juga. Terus conveyor-nya ini loh. Mungkin kita perlu, wah banyak bener, 24 11 mungkin ya kita beli. Nah, sekarang beli alat tambangnya. Alat tambangnya ini nih, mesin tambang nih. Duit saya tinggal 300, gak saya perlu beli alat tambang yang lebih mahal nih. Wah, ini diamond nih. Give her diamond and they love you forever. Diamond tuh harganya berapa ya?
Berlian itu loh. Tambang berlian loh, buset. Saya beli, coba beli. Ini 8, berarti saya bisa beli berapa biji nih? Ah, beli aja dulu dah. Mikirnya belakangan nanti. Oh, dapat 4 biji nih. Oke, kita coba ya, kita bikin tambang pengolahan diamond nih. Pengolahan diamond, bentar. Nah, jadi dari ini kan alat leburnya nih. Jadi kita mesti pasangin yang tadi tuh conveyornya tuh. Itu kan ada berlapis-lapis itu, dia nambahin value-nya tuh. Scan ore value ore can only be scan once, doesn't affect ore. Oh, nih. Ini scannernya. Oke. Okay. Jadi kita nambahin nilainya nih untuk di purifikasi nih. Ini dulu. Mana tadi barangnya? Oh, ini enggak ada. Oh, ini. Oh, saya pakai yang ini ya, udah yang gede ya. Oke, nah ini kita pasang di mana, depan mana belakang nih, tunggu. Saya nggak tahu depan belakang, jadi saya cek dulu. Wah, ini kebalik berarti. Kebalik. Oke. Balik gini. Nah, nih. Nah, betul kan arahnya udah mengarah ke sini. Terus kita pasangin dia punya ininya, conveyornya. Lah, kok modelnya begitu tuh? Nah, ini udah betul sih, tapi kok ininya jadi kecil nih. Alat ininya kecil amat nih. Nggak apa-apa ya, satu-satu begitu ya. Nah, terus. Oh, saya mesti beli sambungan kali itu ya. Sambungan yang bisa bikin gede itu, conveyornya itu mana? Ah, ini nih. Converternya nih. Aduh, 20. Kita mesti beli 2 berarti. 2 aja, 2. Oke. Berarti pasang converternya di sini nih. Mana tadi converter? Nah, ini. Wih, gede ternyata. Gede. Undo dulu. Cancel. Jadi kita pasang di sini dulu. Converternya. Nah, ini. Ini harusnya jalannya begini nih. Tapi kok konverternya malah gede sekali ya? Alat yang tadi kecil ya. Masukinnya bagaimana itu? Tunggu, saya bingung. Bentar. Ini di sini. Di sini. With no gas remain. Iya sih, nggak apa lah. Coba dulu lah. Kita coba dulu. Ini langsung push, langsung masuk dia. Terus habis ini kita kasih ininya lagi nih. Scannernya nih. Wah, yang scannernya malah gede pula dia. Atau kebalik ya, kita masangnya ya, scannernya dulu kali ya.
Saya jadi bingung masangnya nih, ukurannya beda-beda soalnya. Not sore upgrader nih. Tunggu tunggu, saya beli satu lagi itu yang large ore greater, pakai ini aja dah. Ini soalnya ukurannya lebih pas kali yang besar. Ini jangan kebalik, nanti salah masuk deh. Nah, dah. Terus pasang yang ini tadi nih. Scanner nih ya. Nah, terus udah scanner, pasangin fine pointnya nih, disaring lagi. Oke. Nah, ini baru 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 ini. Ini mesti belok ya. Oh enggak, yang tadi itu malah kekecilan itu itunya tuh. Nah, ininya ini nih kekecilan ya. Gini ya. Mau kebalik saya masangnya. Nah, tuh kembali lagi. Macam mana nih yang benar? Nah, gini. Ya. Oke. Ini udah jalan, masuk. Nah, sekarang kita pasang conveyornya. Oh, tunggu. Ini berarti ini mesti satu-satu nih ore zapper-nya nih. Ya, kayaknya ini mesti satu-satu deh. Soalnya dia lubangnya kecil tuh. Lubangnya kecil berarti jatuhinnya tuh ke samping. Nah, misalnya nih, misalnya kita letakinnya ke sini nih. Nah, terus kita pasang dia punya konverternya, konverter conveyornya. Conveyornya begini aja, dah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Kita tadi alatnya ada berapa ya? Lupa. Oke, sekarang kita pasang alatnya. Yang diamond ya. Kita orang kaya, jadi tambangnya mana ada pakai tambang ini itu, tambang berlian. Nah, orang coba keluar nggak tuh berliannya tuh. Nah, gitu tuh. Berarti tuh. Tuh. Berapa tuh sekali dapat tuh? Nah, 3 2 1. Oke, kayaknya ada satu alat yang kurang saya pasang di situ. Nah, ini yang di tengahnya itu tuh. Oke, kita mesti pasang itu biar hasil keluarannya tuh bagus. Jadi kita cabut yang ini. Udah, kok nggak salah dia perlu 3 itu. Nah, ini nih purifying machine-nya.
balik nih. Nah, baru kita tambah lagi ininya nih. Gitu. Oke, kemudian baru yang tadi lagi. Jadi saya pelajari mesin-mesinnya begitu, beli satu. Jadi kita lihat dulu fungsinya apa. Soalnya kan yang bingung kan kita jarang sekali lihat tuh benda-benda tambang begini kan. Ada yang kawan-kawan yang punya perusahaan tambang. Tambang berlian tapi. Oke, di sini kita ada 4 alatnya sudah kita pasang, tapi yang di situ aduh batunya jatuh. Saya enggak apa-apalah. Orang kaya kita beli. Beli dulu ini alat ininya nih. Yang ini ya tadi receiver-nya nih kurang. Kita perlu 3. 42K. Oke, kawan. Nah, kita langsung bangkrut itu. Enggak apa, ini namanya kan investasi ya. Oke, satu lagi. Sip. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih makin bertambah nih. Jadi penghasilan kita jadi 2, baru 2 kalau. Ini kita mesti nabung lagi nih, mesti nabung. Atau enggak nabung tuh sebenarnya bisa disatuin juga tuh alatnya ke situ tuh. Kalau mau disatuin sih. Jadi cuma ya udahlah itu berlian-berlian aja dah. Ini sebenarnya bisa conveyornya kalau mau disambung ya dari sini. Nah, itu kita lewatin ke sini nih. Tapi jadinya panjang tuh. Rentetannya. Nah, di sini ini mesti klik satu-satu nih. Waduh, manual operating. Nah, jadi cara mainnya begitu nih yang Miner Haven. Oke, kita bikin alat tambangnya, terus kita saring, terus dilebur. Di situ saya ada ngelihat kotak nih. Kotak. Nah, dapat diamond ya. Oke, sekian saja video kita kali ini. Kita bermain Roblox dengan Miner Haven. Nah, sebenarnya saya tadi mau coba live stream sih, cuma enggak apa ya, nge-lag, patah-patah. Jaringannya lagi enggak bagus hari ini. Jadi, ya udah, kita recording aja. Saya sampai ketemu di video selanjutnya. Tolong di-subscribe dan jika Anda menyukai video ini, di like, di subscribe, dan share ke teman-teman lain. Jadi sampai ketemu lagi di video kita yang selanjutnya. Arang Games, ciao.